Halo guys, jumpa lagi. Kali ini saya di Planet Ban. Saya mau servis Aerox. Nah ini dia Aerox saya. Sorry ya, agak kotor. Motor harian kilometer sekarang sudah 23.000. Biasanya saya servis di Yamaha, tapi saya mau servis. Gak apa-apa, servisnya dua di Yamaha juga, di Planet Ban juga. Kalau Planet Ban sesekali lah, jadi kayak second opinion aja. Nah ini saya ambil paket yang ini ya. Ini kan ada paket servis, jadi bersihkan injektor, throttle body, blok CVT, sama engine cleaning. Ya, engine cleaning. Jadi Planet Ban ini sudah bertransformasi ya. Dari sebelumnya cuma jual ban, Planet Ban, ban. Sekarang udah macam-macam. Mereka jual aki, jual oli, kemudian jual kampas rem juga. Olinya banyak lagi. Ini akinya nih. Tapi yang merek kerjasama dengan mereka aja ya. Ini jual-jual gini juga nih, kayak buat rotor body, buat adiktif juga. Ini shock, buat shock. Dan mereka bahkan sudah merambah ke servis. Servis lengkap lagi hitungannya. Ganti oli, ini dia nih. Jadi ada paket paling murah ini, paket paling mahal ini. Paket paling mahal meliputi rotor body, engine cleaner, injector cleaner, DNG cleaner, CVT, ganti oli. Gila ya, Planet Ban. Nah, ini mereka juga jual spare part kayak gini. Mereka jual roller juga, slider, part-part terkait CVT sama fan belt, CVT belt. Atau kalau rantai ya, karena motor bukan metik udah nggak ada. Untuk ban sih lengkap ya. Ban yang paling kecil sampai ban yang paling gede. Ini merek-mereknya. Nah ini di, bahkan mereka jelasin kalau kepala silinder kotor kayak gini, ini penuh kerak nih. Total body nggak boleh kotor, total body pembakarannya jadi nggak sempurna ya gitu guys. Planet Ban nih, ini sih bukan Planet Ban ya, ini Planet Ban plus 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 plus. Ganti ban iya, servis iya, spare part iya, aki iya, kampas rem iya, semua mantap. Yang kurang mungkin ruang tunggunya, kurang AC aja. Tenaganya juga udah berseragam lagi petugasnya, keren. Hasil pengerjaan Planet Ban akan ganti servis 7 hari ya guys. Jadi kalau saya khawatir selama 7 hari kalau ada apa-apa bisa balik lagi, tapi ke toko yang sama ya. Dan struknya nggak boleh hilang. Oke. Jadi ganti saringan udara, soalnya udah kering ya. Udah kotor juga, ya emang kotor sih biasanya ya. Terus ganti fan belt, ganti CVT-nya, beltnya ya. Karena udah apa, retak-retak ya. Sama ganti kampas rem. Itu ada lagi? Cukup, aman. Kita lihat lagi ya. Boleh. Ya ini yang barunya ya. Hebat juga ya Planet Ban ya. Ada yang baru-baru gini. Mantap. Jadi baru semua guys, kita ganti. Oh ya, emang nih X grade memang untuk Aero Flexi New Aero. Wow, ini saringan udaranya. Tadinya saya mau pakai saringan udara yang Ferox gitu ya, tapi ngeri ah, soalnya gampang kotor. Karena saya pakai harian aja kok, bukan buat ngebut-ngebutan. Dan ini disc brake untuk ininya, kampas remnya. Oke, sudah selesai pengerjaan. Ini udah di tes jalan sama mekanik. Wis, sudah selesai.
tinggal kita bayar dan tinggal kita pakai. Yuk kita pakai. Udah, oke. Yuk kita bayar dulu terus kita pakai, guys. Kita rasakan gimana perbedaannya. Oke, guys. Jadi sudah selesai dan ini saya coba, memang lebih mulus ya. Lebih responsif daripada biasanya. Dan kali ini saya mau info bahwa ini jadi mulus ya, guys. Mantap. Lebih responsif lah. Ya karena lebih bersih tuang bakar sama tuang CVT-nya ya. Untuk harga bisa dilihat nanti habis pulang adegan saya video kan. Mantap. Mantap. Oke, ini total biaya. Ini dia untuk kapas remnya 65.000, untuk oli 82.500, CVT 135.000, terus L filter, filter udaranya tadi 55.000, dan tadi biaya jasa untuk paketnya 89.500, total 408 ya setelah dikurangi diskon sama PPN, ditambah PPN 408.000 rupiah. Jadi lumayan, harganya masih masuk akal ya. Untuk lengkap semua, ganti ini ganti itu, nggak nyampe 500. Oke, gitu aja, guys.